Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas latihan soal yang poin B pada buku paket halaman 20 dan buku paket halaman 22. Kali ini kalian akan mengerjakan soal isian yang nantinya akan dihubungkan dengan jawaban yang ada di sebelah kanan, baik yang halaman 20 ataupun yang halaman 22. Kalian tinggal tarik benang saja. Perhatikan ya. Nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Anak di samping menendang bola menggunakan jawabannya pilih yang sebelah kanan. Tangan dan kaki, kaki, sabun, kulit. Yang nomor 2. Bagian tubuh yang digunakan untuk menulis adalah pilih jawabannya dari yang sebelah kanan. Pilihannya ada tangan dan kaki, sabun, kulit. Yang nomor 3. Indra peraba adalah pilih jawabannya yang sebelah kanan. Tangan dan kaki, sabun, kulit. Yang nomor 4. Sebelum tidur, sebaiknya mencuci, pilih jawabannya yang sebelah kanan. Pilihannya adalah tangan dan kaki, sabun, kulit. Yang terakhir, mencuci tangan, sebaiknya menggunakan, pilih jawabannya yang sebelah kanan. Tangan dan kaki, sabun, kulit. Nanti kalian sambungkan dengan menggunakan pensil dengan menghubungkan antara pertanyaan dengan jawaban. Kemudian kalian buka yang halaman 22, masih di poin B. Kalian perhatikan pertanyaannya ya. Perhatikan gambar di samping. Bagian tubuh yang ditunjuk berguna untuk pilih jawabannya yang sebelah kanan. Tangan, hidung, lidah, melihat, telinga. Yang nomor 2, sebelum makan kita harus mencuci, pilih jawabannya dari yang sebelah kanan. Tangan, hidung, lidah, melihat, atau telinga. Yang nomor 3, indra yang berguna untuk mengecap rasa makanan adalah pilih jawabannya yang sebelah kanan. Tangan, hidung, lidah, melihat, telinga. Yang nomor 4, bagian tubuh yang dapat mendengar bunyi adalah pilih jawabannya dari yang sebelah kanan. Tangan, hidung, lidah, melihat, telinga. Yang terakhir, kita mencium bau jeruk menggunakan pilih jawabannya dari yang sebelah kanan. Tangan, hidung, lidah, melihat, telinga. Demikianlah latihan soal pada buku paket halaman 20 dan halaman 22, hanya yang poin B saja. Kalian cari jawabannya yang menurut kalian benar dengan cara menarik garis saja, lalu foto dan kirim ke Bapak. Bapak kira cukup untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.